Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman? Ini saya punya bahan yaitu setengah kilogram kailan ya. Ini udah saya cuci bersih teman-teman ya. Teman-teman kalau cuci ini selah-selah tangkai ininya dicuci ya, dibanjur di air yang mengalir ya. Ini udah saya cuci dengan air garam. Dan ini ada satu iris dada ayam ya. Ini nanti akan saya potong-potong sesuai dengan selera teman-teman. Dan bumbunya saya akan menggunakan 4 bawang putih udah saya cincang ya. Setengah bawang bombay yang ukuran besar ini udah saya iris juga. 1 ibu jari jahe udah saya iris seperti ini ya, seperti korek api, diirisnya memanjang. Setengah sendok makan kaldu jamur, 2 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis. Dan nanti menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbu. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Ini saya panaskan air ya untuk merebus kailannya. Ini 1000 ml air ya. Ini saya kasih garam 1 sendok makan. Dan saya kasih minyak ya 1 sendok makan. Diaduk rata. Ini udah mendidih ya. Sekarang akan saya rebus ya ininya, kailannya. Ini direbusnya jangan lama-lama teman-teman, yang penting agak layu aja. Nah ini udah layu ya, udah bisa kita angkat. Ini akan saya angkat dan akan saya tiriskan. Saya matikan kompornya. Ini hasilnya ya, kailan yang saya rebus. Ini udah saya tiriskan ya. Ini pastikan sudah nggak mengandung air teman-teman ya. Ini udah sepak. Sekarang kita lanjut proses berikutnya. Ini saya udah panaskan wajan, saya kasih 3 sendok makan minyak goreng ya, atau secukupnya. Sekarang akan saya tumis bumbu berikut ini. Ini saya tumis bawang putih yang saya cincang, bawang bombay yang saya iris panjang, dan ini jahenya saya iris ini ya per kapi. Sekarang akan saya tumis. Kita tumis sampai layu ya, dan aromanya harum. Ini aromanya udah harum sekali ya, dan ini udah layu. Saya masukkan irisan ayamnya ya. Ini dada ayamnya saya iris memanjang ya.
kita tumis terus ya sampai ayamnya ini seperti yang tergoreng, teman-teman. Nah ini sudah ya teman-teman ya, ini udah seperti yang tergoreng, udah sepak ya. Sekarang akan saya tuang air. Saya tuang air 150 ml. Ini airnya sepertinya agak kurang ya. Saya tambah 50 ml lagi jadi 200 ml ya. Ini aromanya udah harum sekali teman-teman ya. Ini perpaduan bawang putih, jahe, bawang bombay ini. Sekarang kita lanjut masukkan bumbu berikutnya. Saya masukkan saus tiramnya. Saya masukkan kecap asinnya. Saya masukkan kecap manisnya. Saya masukkan kaldu jamurnya. Sekarang akan saya geleprokin ya, biar ini bumbunya ini meresap ke daging dada ayamnya. Sekarang saya masukkan irisan cabai rawitnya ya. Nah ini udah ini teman-teman ya, cabai rawitnya udah layu. Silahkan dites rasa sesuai dengan selera teman-teman, manis, asin, gurihnya ya. Ini asamnya kan dari itu, dari saus tiram. Sekarang akan saya matikan kompornya dan akan saya tuang ke rebusan kailan tadi. Ini dada ayamnya udah saya tuang ke atas rebusan kailan ya. Sekarang ini siap untuk disantap. Kita santap selagi hangat-hangat teman-teman ya. Sekarang akan saya sajikan ke meja saji. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini. Tumis kailan dada ayamnya. Lihat teman-teman, ini aromanya harum sekali. Rasanya pun gurih, lezat, dan segar ya. Ya silakan teman-teman untuk mencobanya. Dijamin tidak akan kecewa keluarganya dengan menu olahan ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.